Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Kali ini saya akan share kode name terbaru ya, yaitu kode name ini unik, beda daripada yang lain ya. Karena uniknya itu satu file itu isinya nanti ada 3 markas ya. Untuk tempatnya kalian simak aja videonya baik-baik ya, jadi nanti kalian tahu ya di mana aja letak markas sendiri ya. Oke, dari sini kita belok ke kiri. Nah, ini untuk markas yang pertama ya. Nah, ini dia tempat ini ya, pengujian SIM. Nah, seperti ini untuk markas sendiri ya. Itu dari samping dan pintu masuknya dari sebelah sini ya. Nah, sebelah sini untuk pintu masuknya. Jadi buat kalian yang belum punya SIM, langsung aja ya datang ke sini. Oke, langsung untuk markas yang kedua ya. Dari sini kita lurus aja. Untuk cara pemasangan nanti saya akan tutorialkan ya, bagaimana saya memasang markasnya sendiri menggunakan APK set receiver ya, yang biasa saya gunakan. Untuk APK sebenarnya bebas aja ya, kalian mau pakai APK apa aja bisa. Yang penting itu kalian tahu ya seperti apa memasang kode name dengan benar ya. Oke, nah intinya seperti itu. Nah, ini dia untuk markas yang kedua ya. Oke, langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan markas sendiri ya. Yuk kita simak ya. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus download filenya dulu. Langsung aja klik ekstrak di sini ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia yang di atas ya, kita lihat. Oh, masih ada. Nah, ini dia ada 2 kode name. Langsung aja kita pasang ya, klik memori perangkat, lalu ke Android, lalu ke OBB, ini ke Komaleo ya. Ini OBB-nya diklik aja. Nah, pilih lihat. Lalu ke aset, ke bin, ke data, lalu klik tanda titik 3 di atas. Nah, pilih tambah. Tambahkan berkas, nanti kalian cari file yang tadi. Kalau saya tadi di folder download ya. Nah, ini dia yang di atas. Ini kita klik. Ini klik aja dua-duanya. Kalau sudah, klik tulisan tambah ya. Oke, nanti dia akan menambahkan otomatis ya, seperti ini. Oke, kita tunggu aja sampai 100% untuk pemasangan kode name-nya sendiri ya. Oke, sedang berjalan. Sudah 70. Oke, sebentar lagi. Nah, ini dia sudah terpasang ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini dia markas apa ya, toko ya. Ini aslinya tuh toko HP ya, yang dirubah jadi toko LED. Oke, dan untuk markas selanjutnya yaitu pool ya, pool ALS. Nah, itu yang ada di depan ya. Nah, ini dia. Langsung aja kita masuk ya ke dalam. Oke. Kita langsung aja masuk ke belakang ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Banyak sekali ya busnya. Di sini berjejer dengan rapi. Oke, sekian dulu aja ya untuk review markas ya dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, nanti like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di komentar ya. Oke, terima kasih.